So guys, kita sekarang udah sampai di Sensoji Temple. Ramai banget temple-nya. Ini bagian dalamnya sih. Jadi di sepanjang jalan ini itu kiri kanannya adalah tempat orang jual souvenir sama snack-snack gitu. Agak mahal sih, mulai dari seribuannya. Salty wet. Salty wet. Thank you. Rasanya asin. Crunchy tapi agak basah-basah dikit. Soalnya kan aku pesen yang salty wet. Jadi asin plus kayak masih basah-basah. Wah, enak nih. Kayak biskuit keras biasa sih. Halo guys, sekarang kita udah di dalam kuil Sensoji Temple-nya. Lihat, crowded banget. Aku lagi pengen coba itu tuh. Apa sih yang kayak coba keberuntungan itu. Yuk kita lihat yuk, kira-kira aku dapat good luck atau bad luck. Oke guys, gak ada bahasa Inggris dan bahasa Jepang semua. Gue gak bisa baca. Oh, let me just check it. Terbalik shake-nya. Tiga artinya. Ini bahasa Mandarin, tulisannya 33. Ayo kita buka. Nah, ini guys. Regular fortune. When spring comes to the... Katanya dengan mengambil asap yang di sini katanya akan membawa keberuntungan. Kita TBC habisnya aku. Oke, setelah jalan-jalan di Asakusa, sekarang kita mau lanjut ke daerah namanya Akihabara. Kita coba ke sana ya. Kita cari dulu rutenya ya. Tadi memang kita lama itu gara-gara kelamaan cari rute kereta kan. Jadi kita langsung belajar di sini. Belajar rutenya kemana aja, jalan kaki lewat mana ya kan. Lihat-lihat Google Map. Tapi paling membantu itu memang Google Map sih. Google Map sangat-sangat membantu sama kartu kuota. Jadi lo mesti beli, kalau kalian ke Jepang, kalian mesti beli kartu kuota. Belinya lewat, aku beli lewat Kilok. Jadi dapat promo 4GB selama 8 hari. Sorry, 30GB jaringan 4G. Jadi kita tuh sangat terbantu dengan adanya pas ini. Nah, kelihatan nggak? Ini Tokyo Metro Subway untuk yang 72 jam. Kita di Tokyo itu selama 3 hari, jadi pakainya ini terus. Ini sangat hemat, harganya itu 2.200 yen sudah plus kereta untuk pulang pergi dari bandara juga. Jadi benar-benar super hemat. Jadi kalau misalnya selama 3 hari kita bisa keliling banyak tempat, tinggal masukin ini aja. Itu sih ya, sangat gampang. Dan di Google Maps juga gampang nyari-nyari tempatnya. Oke, kalau misalnya kalian capek, ya kan kemudian mau makan, tapi harganya nggak mau mahal-mahal amat, teman-teman bisa pergi ke beberapa tempat. Yoshinoya bisa, atau Matsuya, atau yang ketiga Sukiya. Nah, harganya murahnya murah yang di sini, jadi nggak di atas 1000 yen.
Akihabara buat kalian pecinta anime yang suka banget buat koleksi public apa sih action figure, bisa coba kesini ya. Beli murah dari Indonesia sama memori, tapi lumayan mahal sih ini, tapi gak apa-apa lah. Karena kalau beli 5.000 yen ke atas dia tax free 8%, lumayan. Kosmetik ya. Uniknya di kamera ini jual apapun, semua yang ada. Elektronik, makanan, kosmetik, semua ada dalam. Ada 8 lantai ya. Dan yang paling keren di lantai 2 itu ada tempat pijet. Jadi pijetnya gratis pakai mesin, enak banget. Guys, lucu banget taksinya itu. Mobilnya bisa buka sendiri. Lihat ya. Lihat, ditutup ya. 1 2 3. Bukan sulap, bukan sihir. Sekali lagi ya, reka ulang nih. Lihat yang pintu belakang. Jadi kita mau main VR games dulu ya. Harganya 1.500 yen per 15 menit. Jadi kita main yang ini. Mana sih? Targetnya sana. Di atas. Kayak masukin poin di dong. Entar. Ini bikin player nama player dulu. Kiri Indonesia. Gila, game-nya bagus banget bro. Jadi bisa dibilang kita itu kayak benar-benar masuk ke dalam dunianya itu. Dan juga semua settingan dan perasaannya itu benar-benar real mungkin. Dan gambarnya itu udah 3D dan gambarnya itu sangat-sangat halus. Jadi nggak kayak kartun biasa seperti itu. Sama di akhir itu dia ada bikin kayak simulasi jembatan. Itu yang bikin kita itu kayak mau jatuh gitu. Perfect lah, kalau kalian teman-teman datang ke Akihabara, coba naik ke lantai 6, Sega berapa ini? Kalau nggak salah Sega 2 ya. Naik kalian atas, mainin, nggak nyesel. Gua kasih nilai 11 dari 10.